Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada hari ini kita telah memasuki minggu ketiga Prapaskah. Mari saudara sekalian dengan hati yang siap, dengan hati yang menengadah kepada Tuhan, kita memulai kebaktian pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara sekalian, dengarkanlah nas pembuka yang diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini. Kita kenakan pujian. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang Esa hadir di dalam bait suci-Nya. Mari saudara sekalian kita menaikkan pujian dan menyembah Dia. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya. Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Ya pengasih, berteru dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Dengarkanlah sabdanya, Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Thank you.
damai sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku baitmu yang kudus, kehendakmu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji dia. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Namun sebelum lebih lanjut, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengakui segala pelanggaran, segala dosa yang telah kami perbuat dalam hidup kami. Baik dalam perkataan kami yang telah menyakiti sesama kami, dalam pikiran kami yang tidak patutnya kami berpikir, dalam perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan ketika kami tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya kami lakukan, kami berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami, dan tolonglah kami ya Tuhan. Dengar seruan kami di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Kejadian pasal 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian dapat memberikan salam satu dengan yang lain di rumah. Mari kita nyatakan tekad kita di hadapan Tuhan. Setialah bekerja baginya, setia bagi Raja di atas segala raja. Setia. Di dalam dunia penuh dosa selalu bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Langit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patuhkan. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah pekatmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Sandarlah, Tuhan tahu
haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Telah ia berkata, hai engkau, masuklah dan bergamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia, bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin merenungkan kembali, memasuki perjalanan kami sebagai umat di minggu ketiga Prapaskah. Berkaryalah ya Tuhan, sehingga kami menangkap semangat hidup yang Tuhan tanamkan jelang kematian yang menjadi awal sebuah kehidupan baru. Berkata-katalah ya Allah, sehingga kami memahaminya. Terpujilah Tuhan, Allah Tritunggal yang kudus. Kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami ini. Di dalam Putramu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan buat Ibu Bapa dan Saudara sekalian teks dari Yohanes 2 ayat 13 sampai yang ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari situ. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah minggu ketiga Prapaskah. Kita ingin merenungkan ide tentang cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari
tema ini. Diharapkan bahwa kita melakukan apapun selalu bersumber kepada intinya, bukan kepada yang lain-lainnya. Ketika orang datang ke rumah Allah yang disebut Bait Allah yang dikatakan hari itu jelang Paskah. Waktu ayat 13 dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Jadi ada persiapan. Dan orang-orang Lewi yang memang diberi kewenangan untuk menata kelola Bait Allah sudah bersiap-siap. Sehingga Anda jangan kaget ada istilah kandang-kandang domba, lalu seperti money changers, tempat tukar uang dan seterusnya. Anda tanya itu untuk apa? Sederhana, karena mereka ke Yerusalem itu adalah ziarah iman yang mungkin membutuhkan 2-3 hari perjalanan untuk sampai Yerusalem. Artinya kalau mereka membawa domba ya atau hewan lain kan tidak mungkin digendong, dituntun. Dan kalau hewan itu lemah dan kelihatan sakit, tidak boleh dipersembahkan karena itu tidak layak. Maka mereka menukar, pasti dengan harga tambahan. Begitu juga penukar uang, karena memang uang yang menjadi alat transaksi di dunia di mana Romawi menjadi penguasa saat itu, tidak boleh karena dianggap bukan uang yang layak untuk menjadi alat tukar. Maka mereka menukar uang yang berlangsung di masyarakat dengan uang yang ada di tengah-tengah umat atau jemaat. Nah, disitulah ada penukar yang juga akan ada selisih harga yang memang sudah diperhitungkan oleh pemimpin-pemimpin waktu itu untuk mengambil keuntungan. Singkat cerita, mereka mengatakan, kami sedang beribadah, mengingat akan domba Paskah yang membuat kami sebagai Israel umat Allah kembali dikenang. Kita bisa bilang kalian itu omong kosong semua. Menyatakan ungkapan-ungkapan keagamaan tetapi yang ada adalah keuntungan-keuntungan atas nama agama, atas nama ajaran dan lain sebagainya. Itu yang barangkali kita bisa dapatkan sekilas kenapa sampai ada percakapan-percakapan yang membuat luka para pedagang, membuat luka orang-orang yang menonton dan seterusnya. Kenapa? Karena dianggap Yesus itu kasar. Katanya penuh cinta. Kenapa seperti itu? Pasti kita merenung kembali untuk di titik ini. Karena Yesus mengatakannya, rumah yang kudus, yang di dalam catatan sinoptik mengatakan menjadi rumah doa seharusnya, engkau jadikan gua sarang penyamun. Tempat di mana rampasan-rampasan dikumpulkan. Entah hasil dari tukar uang, entah hasil dari tukar hewan. Dan kau mengatakan itu berkat Tuhan. Tidak. Tidak boleh. Maka engkau harus pergi keluar. Karena pada hari raya Paskah, yang menjadi aktivitas utama itu bukan semua ritualnya, tapi esensi spiritualnya. Aku sebagai anak domba Paskah yang akan mati. Itu sebab dia mengatakan bahwa cinta akan rumahku menghanguskan aku. Apa maksudnya? Barangkali ada satu pengertian seperti ini, Bu Bapak. Karena arti kata menghanguskan itu seperti makan. Makna dari akar katanya, makan. Jadi memang pada waktu Paskah ada korban Paskah yang Israel untuk selamat harus makan. Di mana hewan yang terbunuh untuk menggantikan kehidupannya yang harusnya mati dan kembali hidup harus ditandai di rumah keluarganya. Sesudah itu domba Paskah itu harus dimakan sampai tidak bersisa. Dan kalau ada sisa tulang dan lain sebagainya harus dibakar habis. Kenapa begitu? Karena itu persyaratan imam. Bahwa korban bakar itu harus habis. Supaya tuntas tuntutan hukuman yang mewakili umat dengan hewan itu. Tahukah saudara? Bahwa Yesus waktu itu sebenarnya sedang mempersonifikasi anak domba Allah dengan dirinya.
dan Dialah yang layak. Itu sebab ketika saya membaca ada beberapa bagian yang mau digarisbawahi oleh seseorang begitu ya, yang mengutip bagian, dia mengatakan begini. Khususnya yang dikutip oleh Spurgeon, ya, seorang teolog dan juga seorang pengkhotbah yang terkenal. Dia mengatakan, "We entertain God's truth not as a guest, but as master of the house." Kalau saya terjemahkan bebas barangkali begini. Kita memperlakukan kebenaran Allah bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan dari rumah. Kalau dalam bacaan tadi 1 Korintus 9, ketika Paulus sadar tentang anugerah dan dia tidak mau menyia-nyiakannya, dia mengatakan untuk mendapat hadiah, dia harus menjadi pemain, bukan penonton. Maka kalau dia boleh datang ke rumah bukan sebagai tamu yang mencari keuntungan di bait Allah, tapi aku harus menjadi tuan apa yang akan terjadi di rumah ini. Maka dia mengatakan kalimat yang mengagetkan. Robohkan bait Allah ini dan aku akan bangun 3 hari lagi. Itu kalimat yang susah diterima akal. Karena apa maksudnya renovasi bait Allah untuk mengagungkan Tuhan? Sudah 46 tahun karena diperkirakan dibangun sejak tahun 20 sebelum Masehi untuk menyenangkan orang Yahudi di tanah Palestina yang dijajah Romawi. Dan kemudian pada tahun 26 diperkirakan ketika Yesus melayani itu, berarti sudah 46 tahun. Dan sekitar sampai tahun 60-an sekian sebelum diruntuhkan oleh penguasa Romawi. Bait Allah itu pun belum jadi. Tapi tahukah Anda bahwa bait Allah yang dari batu-batu itu memang tidak ada gunanya. Kecuali hanya untuk pameran dan tontonan. Tapi kalau Anda menguasainya, Anda pemain daripada kehidupan selaku umat, maka kita akan membayar harganya. Itu sebab di dalam bagian lain, dia mengatakan seperti ini. Michael Morales. Entering the house of God to dwell with God, beholding, glorifying, and enjoying Him eternally. I suggest is the story of the Bible, the plot that makes sense of the various acts, persons, and places of its pages, the deepest context for its doctrine. Susah ya, saya juga gak bakal ingat. Tapi paling tidak dia mau mengatakan kalau engkau hari ini memasuki rumah Allah untuk berdiam di sana, untuk menatap Allah yang mengundang dan memuliakan dan menyukakan dia selamanya. Saya perkirakan itu semua merupakan kisah Alkitab yang plotnya atau adegannya membuat Anda mengerti ragam perbuatan pribadi, tempat-tempat yang kita baca di halaman. Merupakan sebuah konteks yang amat dalam tentang ajaran yang Yesus sedang mau genapkan itu. Apa? Hidup itu bermakna. Tidak heran kalau seorang Charles Darwin pernah mengungkapkan kalimat yang mungkin Anda bisa terkejut. Teorinya tidak disukai banyak orang Kristen, tapi dia memikirkan dengan sangat jelas. Dia mengatakan, "A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life." Dia katakan kalau engkau dan saya sebagai manusia berani-beraninya menghabiskan 1 jam dari waktu yang Tuhan beri, sesungguhnya engkau tidak akan pernah menemukan nilai kehidupanmu. Celakalah orang Kristen seperti itu. Dan hari ini kita memasuki minggu ketiga Prapaskah, bukan dengan kegirangan, tapi makin pedih karena tahu di ujung jalan Yesus yang mengatakan tentang kehidupan kekal itu
dimulai dari kematian. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya, ketika orang Yunani datang untuk menjumpai Yesus, dia mengatakan inilah waktunya, Anak Manusia dipermuliakan. Jika benih gandum ini tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap satu. Tapi ketika dia mati, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah dan berlipat ganda. Maka dia mau mengingatkan itu kepada engkau dan saya. Jangan sayangkan nyawamu, bukan untuk kesia-siaan pasti, tapi untuk undangan Injil ini. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil dan karena aku, dia akan menyelamatkannya dan kelak mewariskannya. Bukankah engkau dan saya adalah orang-orang yang dipanggil dan dilengkapi untuk itu? Supaya kita menjadi saksi kematian Kristus yang mengampuni, kebangkitan yang memberikan pengharapan, dan perjanjiannya yang menguatkan untuk kita terus memberitakan kabar baik ini. Di dalam berita anugerah ada ungkapan yang dahsyat. Karena Tuhan mengingatkan Abimelek sebagai penguasa ketika Abraham datang ke negeri Mesir. Dia sudah mengingatkan kepada Sarah istrinya bahwa kalau penguasa itu tahu engkau adalah istriku, maka aku akan dibunuh. Tapi kalau engkau mengatakan, menerima apa yang kukatakan engkau saudaraku, engkau aman. Maka akhirnya Abraham mengatakan bahwa dia saudaraku, memang saudara. Keponakan. Di mana ayah dengan ayah itu saudara bersaudara. Dia menyembunyikan identitas sesungguhnya, suami istri. Dan akhirnya Tuhan menyayangkan Abimelek. Kalau engkau melakukannya, maka engkau semua akan mati dan semua perempuan akan sama mandulnya dengan Sarah. Menakutkan. Abimelek bertobat. Menyesal ketika mendengar kata-kata itu dan percaya. Mempersembahkan korban, bahkan membayar mahar kepada Sarah sebagai tanda aku tidak menyentuhmu, sebagai tanda kesucianmu, sebagai istri Abraham. Berbeda dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Ketika mendengar tentang rumah Allah harusnya menjadi rumah doa, rumah pergumulan, engkau justru mengingat rumah Allah untuk mencari keuntungan yang sia-sia. Ketika Yesus menegurnya, bukannya percaya malah menantang. Buktikan. Dengan kuasa apa engkau mengatakan ini? Lalu Yesus mengarah kepada tujuan akhir perjalanan hidupnya. Bahwa ke Yerusalem itu untuk menyerahkan nyawanya. Bukan untuk membuktikan kalau dia itu nabi yang hebat, yang dihargai, dihormati. Bukan. Tapi dia sekedar untuk mengatakan apa yang kukatakan itu benar. Sama seperti dalam berita anugerah Kejadian 20. Istilah Abraham sebagai nabi Allah mulai di situ. Artinya apa yang dia katakan, yang dia lakukan, sungguh akan terjadi karena dia utusan Allah. Maka Yesus sebagai utusan Mesias anak Allah yang hidup harusnya dipercayai. Harusnya ditaati. Tapi justru disindir dan dihina, ditolak. Lalu Yesus akhirnya mengatakan, rubuhkan nanti 3 hari, akan kubangun. Maksudnya bahwa semua yang mematikan, yang rusak, memang harus habis. Tapi sesudah itu, dia akan muncul kembali yang baru. Dan selamanya orang akan mengingat bahwa itulah Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita merenungkan bagian teks ini, kita diingatkan kembali. Janganlah kita hidup di dalam kekristenan kita sekedar ritual. Yang penting saya sudah lakukan. Kalau seperti Zoom hari ini, yang penting aku nonton, sudah like dan seterusnya. Terserah mau dipraktekan atau tidak. Ini jebakan iblis. Saudara juga harus ingat bahwa pertemuan online itu tidak selamanya. Walaupun majelis jemaat sudah memutuskan bahwa kita akan tetap merekam yang seperti ini kalau nanti kita ada pertemuan.
sudah tatap muka atau onsite. Buat apa? Untuk file yang mengatakan saya tidak membuang waktu satupun. Karena aku pemain bukan penonton. Karena aku tuan bukan tamu. Di rumah besar Tuhan bumi semesta ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau akhirnya mulai siuman bahwa memang teologi Yohanes itu berbeda. Lalu akhirnya dikatakan oleh narator. Dan akhirnya mereka ingat bahwa itu sudah dikatakan Yesus sehingga mereka akhirnya percaya. Jadi ketika engkau hari ini mengakui bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Jangan lupa itu mengatakan bahwa menghanguskan dengan memakan. Karena memang korban bakaran yang hangus habis itu harus dimakan. Dan Yesus menelannya. Sehingga maut yang ditelannya untuk selamanya selesai sebagai jawaban lunas di kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit, tidak ada satu bagian otoritas dari dunia orang mati berhak mendakwa Yesus. Tidak ada. Itu sebab barang siapa yang percaya dia, meskipun kau berdosa dan meninggalkan dosamu hari ini, engkau akan diampuni. Itu bagian yang susah dipikirkan. Biarlah engkau dan saya hari ini mengingat kembali akan bagian-bagian indah itu. Supaya engkau dan saya menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Desmond Tutu sebagai seorang pengkhotbah teolog dari Afrika Selatan. Dia mengatakan bahwa kebencian tidak ada tempat di rumah Allah. Jadi ketika mereka marah-marah atas nama Yesus yang kurang ajar, yang tidak sopan itu. Mereka bukan orang yang percaya, bukan orang yang taat. Tapi orang yang meremehkan anugerah. Dan ketika Allah yang penuh anugerah menyatakan diri tetapi tidak menguntungkan, mereka menolaknya. Mereka membangun argumen keagamaan dan spiritual yang luar biasa, yang isinya nol. Dan saya yakin juga hari ini jangan-jangan banyak yang seperti itu. Saya memang tidak punya hak mengingatkan siapapun. Tapi jangan sembarangan Anda membuat YouTuber. Memaki-maki orang dengan kesalahan dan dosa hanya untuk menaikkan ritmu. Hati-hati. Saya tidak berani mengatakan celakalah. Hati-hati. Apalagi atas nama dapat passive income. Hati-hati. Kalaupun orang mau mendengarkan suaramu, oke. Berapa waktu dibutuhkan untuk mendengar semua orang melakukan yang sama? Kalau Anda mengatakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, oke, kapan mempraktekannya? Karena engkau bukan penonton di rumah Tuhan. Engkau bukan tamu di rumah Tuhan. Engkau pemain dan tuan yang memiliki hidup. Karena semua itu warisan janji dia yang kau percayai. Kalau engkau masih mau menjadi penonton, tamu, sekedar numpang lewat. Hati-hati, saudara. Ini saat di mana dia mengingatkan kita dengan virus pandemi. Tidak pernah dia mengancam, tenang-tenang saja. Tapi kalau engkau membuang waktu, kata Charles Darwin itu, satu jam saja dari waktu yang engkau tidak tentu tahu, engkau tidak akan pernah menemukan makna hidupmu. Jadi kalau makna hidupmu engkau mematikan semua yang lama bersama Yesus dan kau bangkit kembali. Bukan hanya sekedar yang dikatakan di dalam sabda Tuhan, dwelling with God, beholding Him, enjoying Him katanya, dan juga glorifying Him eternally. Maka biarlah segala tulisan yang ada di halaman Alkitab berkait dengan orang, tempat, perbuatan. Itu sesungguhnya adalah konteks yang amat dalam dari ajaran. Apa? Dia mencintai engkau dan saya. Dia mati buat kita. Itu teksnya.
dan itu harus engkau hidupi dan penuhi. Sehingga ketika orang mendengar tentang nubuatan yang ada di Mazmur 69, maka murid-murid itu tahu bahwa menghanguskan itu artinya aku harus menggenapkan sebagai utusan, bukan mendelegasikan lagi. Dan saya juga melihat banyak di gereja seperti itu, berani memulai tapi sudah itu menyerahkan kepada orang lain dan tidak peduli kecuali sekedar supervisi. Waspada. Kita sama-sama sedang mengalami kesulitan. Iya. Berbagilah nafas supaya orang lain tidak terlalu sesak. Maka pada waktu itulah engkau siuman. Benar Tuhan, aku menyadarinya bahwa kematian itu adalah harga kehidupan. Aku mau melakukannya. Kalau engkau siuman untuk itu, biarlah engkau juga sama seperti Paulus di nas awal, menjadi pemain yang tidak sembarangan meninju, tidak sembarangan lari, karena ada hadiah yang ditentukan sebagai warisan janji. Sama seperti Abraham, menjadi bapa banyak bangsa yang harus hidup jujur, tidak boleh berbohong, sekecil apapun. Saya meyakini Abraham tidak bohong ketika mengatakan Sarah saudaranya. Tapi ada yang disembunyikan, relasi yang kuat esensial sebagai suami istri. Kenapa tidak dibuka? Karena takut mati. Padahal kematian itu harga kehidupan yang berharga. Jadi mulailah dengan paradigma kita yang baru dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mana tahu teks Alkitab yang mengatakan aku mencintaimu di tengah konteks daripada semua aktivitas, tempat dan orang yang menjadi pemain, entah itu pemain utama atau pemain figuran dan lain sebagainya. Tidak masalah, karena semuanya mengaitkan adegan-adegan menjadi cerita yang maha indah. Bahwa dia yang mencintai engkau dan saya membayar harga kehidupan yang dirusak kuasa gelap untuk pulih kembali mulia, kembali indah dengan kematian anaknya. Itulah yang sedang kita nanti-nantikan di dalam masa Prapaskah. Maukah engkau mengisinya? Maukah engkau hidup di dalamnya? Biarlah bahagia Tuhan menjadi bahagia kita. Sukacita Tuhan menjadi sukacita kita. Karena kita masuk ke rumah Allah bukan untuk menjadi penonton, tapi pemain. Bukan menjadi tamu, tetapi menjadi tuan. Tinggal bersama Allah untuk melakukan hal-hal yang memuliakan dia, menatap dia, menyenangkan dia selamanya. Dan untuk itulah engkau sudah dipanggil dan dilengkapi. Jadilah alat berkat Tuhan dari sekarang. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sabda ini menggugah kami untuk menjadi pemain ketimbang penonton, untuk menjadi tuan ketimbang tamu. Bahwa seluruh aktivitas kami mengatasnamakan Engkau seharusnya adalah persiapan yang akan berujung kematian hidup yang lama, untuk menerima yang baru, seperti engkau mengadegankan betapa kuat kuasa dosa yang sedang membodohi kami, menjebak kami untuk tidak menganggap bahwa itu mematikan. Kasihanilah kami ya Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah ketiga ini, kami semakin siap untuk menjadi alat berkat-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu, baik yang ada di
rumah mereka masing-masing, di tempat ibadah yang barangkali sudah membuka diri, dimanapun mereka beribadah, biarlah mereka menjumpai Engkau yang sedang mengungkapkan sebuah percakapan yang mudah disalah mengerti, sebuah perilaku yang akan dihujat dan dibenci. Engkau menyatakan itu di bait-Mu yang kudus, karena kami menyalahgunakannya, tidak kembali kepada tujuan awalnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih mengampuni kami semua untuk kembali berziarah, memasuki rumah-Mu untuk menikmati hubungan dengan-Mu, memuliakan Engkau dan menatap-Mu sementara kami tinggal di dalamnya sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah itu semua menjadi hak istimewa, bukan untuk kami pamerkan, tapi untuk kami eksekusi ketika kami meninggalkan rumah-Mu, kembali kepada rumah kami masing-masing, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kiranya Engkau berkenan menolong, supaya kami tidak membuang waktu, menyia-nyiakan undangan kebaikan-Mu. Sebaliknya kami boleh memberitakannya. Berkati Majelis Jemaat GKI Agape, yang terus-menerus memikirkan, memfasilitasi umat. Kiranya Engkau berkenan menolong. Kami menitipkan Bapak Ignas Buntoro, sekiranya Engkau jamah di dalam kelemahan tubuhnya. Begitu juga Ibu Mary Lesmana, kiranya Engkau tolong dia. Kami berdoa Tuhan untuk banyak anak-anak-Mu yang juga sering tidak mau disebut namanya, yang lemah tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan mengampuni dan memberikan kesembuhan, bahkan pemulihan. Kami berdoa untuk gerak dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, pusat, BNPB, tenaga kesehatan, bahkan kami sendiri, masyarakat, biarlah boleh bersama-sama berjejaring untuk menuntaskan ancaman virus COVID-19. Kiranya Engkau menyertai dan menolong untuk kami melakukan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan, untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kesempatan baru untuk memakai masker, menjauhi kerumunan, dan itu semua menjadi bagian yang menjadi kebiasaan baru yang mengingatkan kami. Jangan buang waktu sia-sia. Manfaatkanlah, kami ingin menjalankan, bahkan mewujudkan. Kuatkanlah batin kami ya Tuhan, baik di tengah bangsa kami, begitu juga di tengah umat-Mu, di tengah jemaat-Mu, dan dimanapun. Biarlah Tuhan tolong kami, khususnya presiden kami. Biarlah orang-orang yang membenci, yang sengaja memfitnah, biarlah mereka kembali bertobat, kembali berjejaring bersama, tinggal di rumah besar Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yang sudah selesai di dalam asas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Biarlah apa yang kami satukan di dalam hukum, di dalam falsafah kebinekaan kami, bahwa kami tetap satu, boleh kami pegang baik-baik, sehingga kami boleh ingat ada satu hukum yang sama, ada satu falsafah yang sama, hanya untuk satu alasan yang sama, hidup yang penuh damai sentosa, sejahtera selamanya, karena kemerdekaan menjadi anugerah Tuhan buat orang yang percaya dan melakukannya. Kami mau itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Dengarlah syafaat yang jauh dari sempurna, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, saatnya bagi kita untuk membawa persembahan, dan persembahan pada hari ini berdasarkan nats persembahan dari Mazmur nomor 19 ayat 15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita bawa persembahan dengan hati yang penuh syukur. Kita membawa persembahan persepuluhan kita, juga persembahan lainnya. Kita naikkan pujian, ku mau serahkan semua milikku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Berikanlah hikmat bagi segenap majelis yang mengelola, yang mengurus akan keuangan ini, dipakai sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga mengingat bahwa kami terlebih lagi perlu menyerahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, sebentar kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Baiklah kita bersama-sama naikkan sebuah pujian, mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Doksologi. Saudara-saudara, kita akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat masing-masing untuk berperan. Menghargai tentang cinta akan rumah Tuhan bukan sebuah monumen, tapi momentum yang mengangkat hati untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk itu, biarlah engkau pergi dan menerima segala berkat Tuhan. Ling shou zhu fu, yuan zhu ye su ji du de en hui, tian fu shang di de zhe ai, bing seng ling de gan dong yi jiao tong, chang yi ni men tong zai, zong jin shi zhe dao yong yuan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita telah mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian, tetap bersemangat dan tetap berindu untuk beribadah, bergaul bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.